Tarik Halilintar berubah lebih ganteng dan kurus, Fuji pertanyakan soal rasa sayang. Kisah percintaan antara Tarik Halilintar dan Fujiyanti Utami memang selalu menarik untuk dibahas. Meski hubungan mereka baru berjalan kurang dari 1 tahun, beberapa netizen sudah menaruh harapan agar Tarik bisa segera menikahi Fuji. Akan tetapi, baru-baru ini Fuji sempat terlibat perbincangan dengan kekasihnya. Gadis 19 tahun ini bahkan sempat menanyakan kenapa sang pacar sudah tidak lagi sayang dengan dirinya. Awalnya pasangan ini membicarakan tentang hewan peliharaan mereka yaitu kucing. Fuji kemudian teringat bahwa dia memiliki peliharaan lain juga di rumah. Aku kan punya peliharaan juga ya, kok gue gak pernah nengokin dia sih, kata Fuji. YouTube Tarik Halilintar, Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Fuji tak pernah lagi melihat peliharaannya sejak ganti kulit. Tarik pun berpendapat karena sudah ganti kulit Fuji pun tak suka lagi dengan peliharaannya. Karena kulitnya udah berubah, jadi kamu gak suka sama perubahan dan perkembangan dia, ucapnya. Tiba-tiba Fuji menanyakan kenapa Tarik sudah tidak sayang lagi padanya. Fuji merasa banyak perubahan pada Tarik. Kenapa sih kamu udah gak sayang lagi sama aku? Aku tahu kok kamu sekarang udah ganteng, udah kurus, tuturnya. Tarik enggan menanggapi komentar Fuji. Dia malah bernyanyi lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata tetapi liriknya salah. Pulangkan saja aku pada ibumu, tuturnya. Fuji pun kesal. Ia bahkan kembali bertanya apakah Tarik benar-benar ingin pisah darinya karena menyanyikan lagu tersebut. Tarik pun menjelaskan bahwa maksudnya adalah dia kembali kepada Fuji lagi. Akhirnya mereka yang hanya bercanda tertawa bersama. Kan ibumu berarti balik lagi ke kamu dong, maksud aku gitu, ujarnya.